Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi. Terima kasih kerana kembali lagi ke channel Norehan Uthman. Ini pokok Dendrobium Curuminatum atau dalam bahasa kampungnya Orkid Merpati. Di rumah saya sekarang sudah nak musim berkembang ya. Telah ada spike tumbuh di tangkai-tangkai yang lama. Nanti saya update lagi bila dah kembang. Ini Orkid Merpati yang saya ikat di kawasan taman permainan. Banyak bunganya ni. Sudah 4 tahun saya ikat di sini. Tapi belum kembang lah waktu ini ya. Orkid Merpati sangat mudah dibiarkan ya. Kawan-kawan, kita cuma perlukan rumpunan kecil macam ni yang punya akar. Dan kemudian kita balutkan dengan sedikit sabut pada bahagian akar. Saya ikatkan dengan getah. Boleh juga ikat dengan tali. Begitu saja. Kemudian bolehlah kita tampalkan pada pokok yang kita mahu. Biarkan dia di pokok mana pun. Boleh juga kita tanam dalam pasu bersama arang. Hai, Alhamdulillah. Hari ini dah kembang ya. Dendrobium curuminatum. Ataupun nama kampung dia, Orkid Merpati. Bunga ni wangi. Dan dia biasanya tumbuh pada spike, batang spike yang lama. So, bila kita ada batang spike yang lama ni, jangan buang. Biarkan saja. Bila tiba musimnya, dia akan berbunga di batang yang sama. Apabila batang tu sudah tak produktif untuk berbunga, batang ini akan mengeluarkan keiki ya. Dan tengok, saya berada berdekatan ni, tak hidup pun dengan hidung. Tapi saya boleh bau aromanya sangat wangi. Ini Orkid Merpati yang saya lekatkan di pokok seberang jalan depan rumah saya. Tengok seronoknya. Meriah kan? Wangi. Cantik. Tapi sayang kembang satu hari je. Apapun kita bersyukur nikmat Tuhan walaupun cuma sekejap. Alhamdulillah. Pokoknya sangat mudah hidup, sangat mudah dibiarkan. Semoga kawan-kawan mencuba untuk menjaga pokok ini di tempat kawan-kawan pula. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, share dan like jika suka dengan video ini.